Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Kasihan Pino, gara-gara cinta dia harus seperti itu. Sampai Papa tahu Dinda tidak ada di rumah. Ma? Pa! Papa nih selalu aja. Kalau datang gak pernah bilang-bilang. Kok sepi, Ma? Anak-anak kemana? Gini loh, Pa. Sekarang anak-anak itu harus pulang malam terus. Pulang malam? Emangnya kenapa, Ma? Duh, ceritanya gimana ya? Jadi semenjak ditinggal Papa pergi, Dinda itu jadi anak yang manja sekali, Pa. Dia gak mau belajar. Sekarang dia sudah punya pacar, Pa. Jadi sering pulang malam. Padahal Mama udah nasehatin dia. Tapi tahu gak apa yang dia bilang? Heh, memangnya kamu pikir siapa kamu? Main seenaknya nasehatin saya. Kamu itu bukan ibu kandung saya, jadi kamu tidak berhak marah-marah sama saya. Dinda ngomong gitu sama Mama? Iya, Pa. Makanya Mama minta tolong teman Mama untuk nasehatin Dinda. Supaya Dinda bisa berubah. Supaya Mama tidak khawatir, Mama minta Tika untuk nemenin Dinda. Gak apa-apa kan, Pa? Gak apa-apa, Ma. Kamu memang mama yang baik. Pri, saya kan udah bilang Dinda tuh gak akan suka sama saya. Harusnya saya ikutin kata hati saya, bukan ikutin kamu. Dinda, kayaknya kita gak akan bicara lagi. Mungkin juga kita gak akan ketemu lagi, Din. Mudah-mudahan kamu bisa lebih bahagia kalau gak ada saya. Lupain semuanya, lupain! Lupain pertemanan kita bukan teman lagi, Din! Pino? Pri! Pokoknya, kembaliin saya seperti semula! Saya gak mau jadi manusia lagi! Pino? Untuk mendapatkan cinta memang gak gampang. Tapi kamu gak boleh sedih, Pino. Kamu pasti bisa mendapatkan cinta. Pinocchio, Dinda itu tidak seperti apa yang kamu pikirkan. Dia itu baik, gak jahat. Kamu itu gak boleh marah sama Dinda. Tapi buktinya mana, Pri? Saya suruh dia datang ke sini, dianya malah gak datang. Ya terserah Pino mau percaya apa enggak. Yang penting Dinda itu baik, enggak jahat. Justru kalau kamu mau jadi manusia sejati, kamu harus maafin Dinda. Udah pada pulang, capek ya sayangnya. Papa?
sudah bilang semua sama anak mama yang manis-manis kalau pulang dari mana-mana harus sun mama dulu ya kan? Sayang ma. Sayang. Awas kalau sampai kamu macam-macam sama papa kamu, kamu akan lebih sengsara. Sekarang kalian boleh sun papa kalian. Halo pa. Halo sayang. Dinda, papa dengar selama papa pergi, kamu di rumah malas-malasan belajar. Kenapa? Hah? Sampai mama kamu dipanggil ke sekolah 5 kali karena kamu membolos. Kamu ngapain? Pacaran? Pa, sudahlah pa, jangan dimarahin. Kasihan mereka kan baru pulang. Papa gak nyangka Dinda, selama papa pergi, kelakuan kamu kayak gini. Papa gak pernah punya anak kayak kamu. Kalau papa udah gak sayang sama aku lagi, aku bisa pergi dari sini. Dinda! Dinda! Maafin saya ya, Din. Saya emang marah sama kamu. Tapi saya harus jujur kalau saya sangat mencintai kamu. Rupanya sudah keluar kamu dari penjara, ah? Mau ngapain lagi kamu? Mau maling lagi? Enggak, saya enggak. Kalau enggak mau maling, mau apa kamu? Mau ngerampok, hah? Saya ngeliat Dinda mau bunuh diri di situ, Bu. Bunuh diri? Badut, lo itu kalau ngomongnya sembarangan ya. Mana buktinya? Kamu ini malam-malam teriak-teriak bikin orang panik aja. Sekarang juga saya minta kamu keluar. Saya bilang keluar atau saya panggil polisi ke sini. Cepat keluar! Keluar! Tika, tutup pintunya. Iya, Ma. Siapa sih, Ma? Dia temennya Dinda, Pa. Papa lihat sendiri kan, temennya aja kayak gitu. Udah, gak usah pikirin. Tapi apa benar ya yang dikatakan sama anak itu? Papa jadi takut. Selama ini papa gak pernah marahin Dinda sekasar itu. Pa, papa harusnya mikir dong. Masa orang yang kelakuannya kayak gitu papa pikirin? Kan kelihatan dia itu kayak gila. Jadi gak usah dipikirin, pa. Baguslah kalau anak jelek itu mau bunuh diri.
Aduh. Tapi bisa ketahuan nih pakai ini. Aduh, pakai apa ya? Mana nih? Ternyata gue lebih cerdas dari lo, Din. Papa, untung ada papa. Tika minta tanda tangannya dong, Pa. Tanda tangan? Buat apa, Tika? Ini hasil ujian Tika yang kemarin, Pa. Kata guru Tika, orang tua harus tanda tangan di kertas ulangan supaya orang tua lihat berapa hasil ulangan anaknya. Emangnya kamu dapat berapa sih? Papa lihat dong nih, Pa. Bagus kan? Bagus, Tika. Siapa dulu dong? Anaknya papa. Ini ada satu lagi, Pa. Tapi ini punyanya Dinda. Tadi dia bolos pelajaran sekolah. Jadi Tika yang ambilin deh nih, Pak. Dinda? Dinda! Dinda! Buka pintunya! Kalau kamu mau buka, papa akan dobrak! Dinda, apa ini? Hah? Papa... Jadi selama papa tinggal, kamu terus-terusan main bola sekolah? Iya! Biarin aja, Ma. Papa gak mau anak papa seperti ini. Sabar, Pa. Sabar. Dinda, pokoknya kamu gak boleh dapat ulangan seperti ini lagi. Ingat itu! Maaf ya. Saya nggak nyangka kamu bisa nekat kayak semalam. Saya nggak mau kehilangan kamu, Din. Nekat? Iya. Maksud kamu? Gara-gara saya marah, kamu sampai pengen bunuh diri. Kalau kamu gak ada kan, saya juga yang sedih. Kamu ngeliat aku mau bunuh diri? Iya, semalam kamu mau loncat dari atas rumah kamu kan? Iya kan? Pino, Pino, aku tuh bukan mau bunuh diri. Aku tuh mau ngambil foto mama aku yang jatuh. Emang sih semalam aku sedih. Aku sedih waktu kamu bilang kalau kita gak bisa berteman lagi. Tapi... aku juga ada masalah lain, Pino. Hah? Masalah lain? Apa tuh, Din? Uh,
Udah bel nih. Jadi? Masuk yuk. Jadi? Dinda duluan aja. Pino, kamu kok belum masuk kelas sih, Pino? Itu kan bel udah bunyi. Katanya kamu mau rajin sekolah. Kok belum masuk sih, Pino? Ayo masuk, Pino, sekarang, Pino. Pri, kamu mau kan menolong saya? Dinda kan lagi sedih. Tapi dia gak mau cerita apa-apa sama saya. Sebetulnya, saya mau tahu apa masalahnya, biar saya bisa menolong dia. Bagus, Pino. Semakin kamu banyak menolong orang, semakin cepat kamu menjadi manusia. Ayo, Pino, ngomong. Apa yang bisa Pri Biru bantu, Pino? Saya mau kamu gunain kekuatan tongkat kamu, biar saya bisa tahu apa masalahnya Dinda. Pri, ya Pri, tolongin Pino Pri sekali aja. Ya Pri, ya. Baiklah Pino, saya akan bantuin kamu menggunakan kekuatan tongkat ini. Kamu akan tahu apa masalah Dinda. Caranya gimana Pri? Kamu akan tahu keberadaan Dinda di mana, tapi Dinda nggak tahu kamu tuh ada di situ. Kamu bisa menjadi kecil kalau kamu menginginkan, dan kamu bisa menjadi normal kalau kamu menginginkan itu juga. Coba Pino, kamu ikutin saya ya. Dada, Didi, Dudu, Dadidu. Dada, Didi, Dudu, Dadidu. Gampang kan Pino? Sekarang kamu bilang Baba, Bibi, Bubu, Babi, Bu. Ya. Baba, Bibi, Bubu, Babi, Bu. Gampang kan Pino? Dengan begitu kamu akan tahu masalah Dinda apa. Tapi kamu jangan salah menggunakan mantra ini ya Pino. Tenang Pri, terima kasih ya Pri, terima kasih. Ingat ya Pino ya, kamu jangan salah gunain mantra ini. Karena kalau terjadi apa-apa, saya gak bisa nolongin kamu Pino. Baik Pri, dadah. Dinda lagi ngapain ya? Dada, Didi, Dudu, Dadidu. Ternyata saya tahu masalahnya Dinda. Saya harus menolongnya. Tapi bagaimana ya caranya? Hah? Suara apa tuh?